Dr. 9TV. Oke, teruskan menyokong Dr. 9TV. So bertemu lagi kita dalam rancangan Secangkir Kopi Senano Idea. So hari ini kita bersama dengan beberapa panelis dan juga tamu jemputan kita dan juga moderator tetap saya, Dr. K. Okay, dan mungkin kita boleh berbincang dalam aspek beberapa isu berkaitan dengan usahawanan, teknologi dan juga kita mencari solusi kepada segala permasalahan yang timbul dalam keadaan semasa dan juga mungkin boleh dijadikan panduan dan juga membantu para usahawan dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia. Okay, Secangkir Kopi Senano Idea. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan dua panelis kita, iaitu panelis utama kita yang kita jemput gas adalah Tuan Said Muhammad Abandi bin Said Omar. Kenyataan kecil dengan keupayaan atau berani untuk menempuh risiko demi untuk mendapat inovasi. Adakah mereka ini bagaimana untuk kita membentuk rasa kental? Kita duduk kat rumah, kita boleh tahu beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang kita boleh tahu bagaimana kita nak memasarkan ataupun apa produk yang kita ada sekarang. Itu teknologi yang ada sekarang. Jadi apa kita nak tunggu lagi? Teruskanlah peluang yang ada. Kita ada bermacam-macam platform bagaimana kita nak pasarkan barangan kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. So bertemu lagi kita dalam rancangan atau slot mingguan kita, iaitu bersama slot Secangkir Kopi Senano Idea. So hari ini kita bersama dengan beberapa panelis dan juga tamu jemputan kita dan juga moderator tetap saya, Dr. K. Okay, dan mungkin kita boleh berbincang dalam aspek beberapa isu berkaitan dengan usahawanan, teknologi dan juga kita mencari solusi kepada segala permasalahan yang timbul dalam keadaan semasa dan juga mungkin boleh dijadikan panduan dan juga membantu para usahawan dan juga penggiat industri untuk kita sama-sama menyelesaikan ataupun membincangkan isu untuk kita mencari solusi kepada barang bentuk masalah dan sebagainya. So mungkin hari kita bertuah kerana bersama dengan seorang lagi tamu jemputan kita yang kita jemput. Dan mungkin Dr. K boleh memperkenalkan tamu jemputan kita pada minggu ini. Silakan Dr. K. Ya, terima kasih Prof. Nik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam untuk Malaysia. Okay, Secangkir Kopi Senano Idea. Kita bersama lagi di dalam rancangan kita pada hari ini untuk berdiskusi, membincangkan perkara-perkara, isu-isu semasa yang berkaitan untuk pertambahan minda bukan saja kepada kita semua tetapi juga kepada pelajar-pelajar dan juga audiens juga ada di luar sana. Okay. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan dua panelis kita, iaitu panelis utama kita yang kita jemput khas adalah Tuan Said Muhammad Abandi bin Said Omar. Beliau merupakan seorang usahawan dan juga businessman lah, peniaga yang sangat saya rasa mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam perniagaan, hampir 25 tahun menjalankan perniagaan beliau dan juga pernah orang kata apa aktif sebagai business advisor dan juga business consultant lah. Okay, selain daripada itu buat masa kini beliau juga aktif di dalam live di FB dan juga FB page lah. Okay, untuk perkongsian-perkongsian perniagaan dan keusahawanan.
Okay, so alhamdulillah kita juga bersama dengan usahawan kita pada hari ini juga bersama dengan Encik Aswad Haikal bin Muhammad Isa yang juga dikenali sebagai Sifu Kopi. Alhamdulillah ya, Sifu Kopi. Sudi melapangkan masa untuk juga bersama kita pada hari ini. So terima kasih kepada kedua panelis kita, Tuan Zaid dan juga Sifu Kopi, di atas kesudian untuk melapangkan masa bersama dengan kita dan membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan keusahawanan dan juga pembangunan diri pelajar menjadi seorang usahawan. Itu sepatah kata dan juga perkenalan daripada saya, Dr. Nick. Terima kasih. Okey, terima kasih ya Dr. K, moderator bersama saya yang sentiasa bersama program ni. Dan untuk pengetahuan semua, program ni ditaja oleh Kopi Nano Kok Nanas. Dan kita juga mengharapkan untuk kita sama-sama membantu dan juga merancakkan lagi aktiviti ekonomi tempatan kita, dan mungkin kita boleh membawa pasaran antarabangsa, insyaAllah. Okey, so untuk perbincangan pada minggu ini, mungkin kita ada, saya akan mulakan dengan beberapa soalan dan mungkin nak tahu dalam keadaan sekarang ni, kita tengok dalam keadaan semasa sekarang ni, macam mana kita dapat menerokai satu potensi terjaya bagi, kata apa, dengan adanya teknologi yang ada, dan mungkin untuk kita mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang ni, terutamanya dalam keadaan COVID-19 ni. So mungkin apakah yang kita kata, apakah yang kita boleh buat sebagai seorang usahawan dan juga sekiranya kita ingin menerokai kejayaan sebagai usahawan ni. So mungkin apa pendapat Tuan Said Muhammad Abendi? Silakan. Ya, yeah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih Dr. Kim menjemput saya. Kesempatan ini saya rasa banggalah kerana dapat berkongsi keusahawanan dengan penonton-penonton ataupun pendengar sekalian. Jadi sebelum kita pergi jauh, kita naklah tahu apa itu keusahawanan. Kalau kita tak sedar ataupun kita tak faham apa itu keusahawanan, jadi kita tak boleh pergi jauh. Jadi kalau kita pergi pun kita mungkin tersasar daripada tujuan sebenar keusahawanan. Jadi dalam untuk mengerti ataupun memahami keusahawanan ialah, dia adalah satu kaedah dia mereka bentuk ataupun melancar serta mengendalikan suatu perniagaan yang bersaiz kecil. Dia bermula dengan saiz kecil lah, maksudnya bermula dengan saiz kecil yang digambarkan keupayaan dan kesanggupan membangunkan turut termasuk risiko. Sanggup berdepan dengan risiko demi mendapatkan inovasi. Itu saya sebut, saya gunakan juga kata inovasi, sebab keusahawan ni adalah orang yang merancang, orang yang mengendalikan satu perniagaan kecil dengan keupayaan atau berani untuk menempuh risiko demi untuk mendapat inovasi. Itu yang kita nak. Jadi benda ni sebenarnya telah dikenali ataupun di idea ni telah dikeluarkan oleh Joseph Schumpeter dari England. Waktu itu dia bukan jawatan Menteri Perdagangan. Dia memasyhurkan idea keusahawanan ini untuk rakyat-rakyat mereka di sana supaya menukar daripada perniagaan secara secara tradisional kepada sesuatu tujuan supaya lebih maju dan lebih ke depan dengan kesanggupan melanggar risiko, apa sahaja risiko yang kita berdepan, kita usahawan ni, orang-orang usahawan ni sanggup untuk melanggarnya ataupun menempuh risiko demi untuk mendapatkan suatu kelainan daripada kebiasaan yang digunakan ataupun peniaga-peniaga biasa digunakan secara tradisional dahulu. Itulah keusahawanan. Jadi bila kita sebut sebagai keusahawanan, kita tahu kita adalah seorang yang kental dalam perniagaan. Kalau kita tidak kental dalam perniagaan, takut dalam perniagaan, kita tak boleh dianggapkan lagi sebagai usahawanan, keusahawan. Jadi usahawan ni adalah orang yang kental. Itu permulaan saya. Terima kasih.
Okey, terima kasih kepada Tuan Syed atas definisi yang sangat menarik itu tadi. Usahawan ini merupakan seorang yang sangat berani, okey, dan juga sanggup menghadapi risiko demi untuk mendapatkan inovasi. Itu yang saya dapat daripada dunia teknologi Tuan Syed adalah. Cuma dalam konteks kita, mungkin Tuan-Tuan Syed daripada pengalaman sepanjang 25 tahun di dalam perniagaan ini, apa yang Tuan Syed nampak terutama sekali dalam konteks pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang mungkin setelah habis belajar di IPT atau di peringkat pengajian tinggi kemudian keluar untuk menjadi seorang usahawan itu sendiri? Adakah mereka ini bagaimana untuk kita membentuk rasa kental, rasa berani dan tidak takut untuk menghadapi apa sahaja cabaran di dalam usahawan itu? Kerana nak membentuk perasaan tak takut ni, kalau saya sendiri pun ada rasa takut juga. So, kental itu yang penting yang di situ. Bagaimana Tuan saya? Ya, terima kasih Dr. K. Itu sebenarnya satu pandangan yang sangat-sangat saya suka untuk cakap dalam yang bila kita bercakap pasal keusahawanan. Keusahawanan ni satu perkara yang kita kena fikir bahawasanya kita kena bersedia berada dalam bidang perniagaan. Yang pertama, perkara yang bagi student yang baru kata habis belajar, perkara pertama adalah dia melihat di luar sana. Dia keluar daripada pemikiran pembelajaran dia keluar daripada situ, dia melihat satu pemikiran baru iaitu pemikiran bekerja, pemikiran berniaga. Itu dia kena tukar dulu. First dia kena tukar adalah minded dia sebagai seorang pelajar. Dia jangan jadi seorang pelajar lagi. Dia kena berhenti jadi seorang pelajar, dia kena fokus jadi seorang peniaga. Jadi bila seorang peniaga, dia kena lihat sesuatu yang dia ada dua cara peniaga ni. Satu nak menjual dan satu lagi nak memasak. Jadi saya lebih sarankan kepada student yang baru habis belajar, yang grad, dia lebih fokus kepada memasak. Sebab memasak ni dia melihat kepada apa kekurangan, apa masalah, apa yang diperlukan oleh pengguna-pengguna di luar sana. Jadi kalau dia tidak dapat mencari apa diperlukan, kalau seorang pengguna yang pergi ke pasar nak membawa macam mana pengguna nak membawa barang-barang yang dijualnya, barang-barang yang dibelinya untuk pulang keluar daripada pasar, itu dia melihat apa kekurangan ataupun keperluan yang pengguna itu perlu semasa dia ke pasar. Dia melihat keperluan tu. Jadi dia jangan jadi seorang penjual. Penjual tu dah ada dalam pasar tu, tapi dia melihat keperluan apa yang diperlukan. Sama ada pengguna tu sendiri ataupun penjual tu sendiri. Itulah peluang yang perlu dia tengok. Dia lihat yang dia perlu kena tengok. Itu adalah inovasi. Inovasi sebab sebelum ni tidak ada perniagaan secara begitu. Perniagaan secara tradisional adalah dapatkan produk dan jual. Itu perniagaan secara tradisional. Tapi inovasi pada sekarang, saya melihat inovasi pada sekarang adalah dia melihat keperluan. Keperluan yang diperlukan oleh orang yang ke depan dia, orang di sekeliling dia. Dia mencari kemudahan bagaimana memudahkan orang sekeliling dia, sama ada pengguna ataupun siapa saja di luar sana, untuk memudahkan dia menjalankan kehidupan seharian. Sama ada dia nak pergi membeli barang di kedai, apa yang dia perlukan, bagaimana nak memudahkan pergerakan mereka, ataupun seorang penjual, bagaimana nak memudahkan penjualan mereka. Jangan terkadang kita keluar daripada pengajian, kita nak jadikan seorang peniaga, kita pergi kepada perniagaan tradisional. Itu tidak ke mana kita. Kita tak ada ke mana pergi. Kita akan balik kepada sistem asal, sistem tradisional. Tapi kita kena tengok, kita kena kaji, kita kena buat analisis, kita kena buat strategi bagaimana kita nak memudahkan orang, bagaimana mereka di luar sana untuk mendapatkan kebaikan ataupun kemudahan yang kita sediakan dan kita cipta daripada inovasi yang kita fikirkan. Begitu, terima kasih. Okey, terima kasih pembentangan ataupun ulasan yang agak jelas kepada pelajar dan juga sesiapa penonton di luar sana. Untuk kita, cumanya kalau kita tengok sekarang dari sudut awareness dan juga pencerahan ni, sebenarnya ramai dah sekarang ni dah berlumba lah untuk menjadi seorang usahawan. Tak kisahlah dalam aspek usahawan sebagai dropship ataupun mungkin influencer dan sebagainya, untuk digital marketing sebagainya.
Tetapi mungkin dia tidak tahu cara macam mana nak mula dan apakah panduan pada pendapat Tuan Syed. Apakah orang kata panduan dan tata cara yang mereka perlu lalui dulu sebelum mereka terjebak dalam dunia kosongan ini? Sebab bila kita tengok dua aspek berbeza, kalau kita bekerja dengan menjadi seorang usahawan, sebenarnya dia ada satu skill set dan juga perkara yang kita pelajari atau kita perkemaskan ilmu kita tu. Mungkin apa pandangan Tuan Syed? Silakan. Ya, terima kasih. Itu satu apa ni, satu pandangan yang bagus yang saya memang suka berkongsi. Sebab bila kita berada dalam skop ataupun dalam bidang perniagaan ini, kita kena tahu apa perkara yang kita kena buat dulu. Dan bila kita biasanya dalam universiti, bila kita nak buat satu apa ni assignment, kita kena ada step dia, step dia daripada permulaan tajuk, tujuan, objektif, itu semua tu kita dah belajar di situ. Jadi kita boleh guna itu, kita tengok apa yang kita nak. Kita ambil satu tajuk, jadi bila kita kat luar sana, kita duduk di tepi pasar ke, kita duduk di tepi supermarket ke, ataupun tempat parking kereta ke, jadi kita fikir apa yang aku nak memudahkan, bagaimana aku nak mudahkan orang yang sedang berjalan, orang di depan aku ni, supaya dia lebih mudah lagi dalam pergerakan dia. Kalau kita duduk di mana-mana, kita kreatif, kita kena cari sesuatu yang lebih, mencari bagaimana aku nak inovasikan apa yang ada kat depan aku sekarang, kan? Kalau orang itu berjalan, tengok kasut dia, bagaimana dia berjalan dengan kasut yang ada pada di kaki dia. Jadi kita nak tengok bagaimana aku nak memudahkan lagi dia berjalan tanpa masalah yang dia hadapi sekarang. Jadi itu yang saya nak tengok, sebab kita kena tengok satu pandangan lain. Jangan tengok melihat sesuatu itu dengan pandangan tradisional. Jadi kita tengok kasut, aku nak jual kasut ni lah. Kasut apa? Kasut Adidas. Jadi kasut Adidas lah kita nampak. Tapi kita jangan tengok pada kasut Adidas, kita kena tengok bagaimana aku nak memudahkan pergerakan orang-orang ini. Itu saya tunjuk contoh pada kasut. Jadi banyak lagi pakaian kita boleh tengok tentang apa ni, pembungkusan pada kita boleh tengok tentang banyak lagi macam penggunaan, bagaimana nak menggunakan. Jadi bila kita keluar daripada universiti, kita jangan ikut cara tradisional lama. Kita kena ada satu inovasi lah. Kita buat satu inovasi, kita selaraskan dengan pembelajaran kita di universiti. Sebab kita orang universiti, bila kita keluar, kita kena ada satu inovasi dan kreatif dalam perniagaan. Kita kena fikir cara berlainan. Kita jangan fikir cara tradisional. Itu yang saya nak tekankan di sini, sebab ada banyak peluang kat seluar sana. Banyak sangat peluang yang tidak dilihat dengan cara yang betul. Jadi saya nak bawa di sini, sebab itu dalam setiap sekali saya buat live, saya akan bukakan satu idea supaya mereka yang mendengar apa yang saya bercakapkan, supaya mereka boleh mencetuskan satu idea, supaya mereka boleh tahu apa yang mereka kena buat. Di luar sana ada sangat-sangat banyak peluangnya. Kenapa orang di barat dia dapat mencipta? Kenapa orang Cina dia dapat mencipta banyak perkara? Tengok saya tunjuk contoh orang Cina. Dulu Cina tak buat perkara ni. Sekarang Cina dah buat. Dia buat duplicate satu produk yang original kepada produk yang tidak original. Dan produk tidak original ni lebih tinggi jualan ni daripada produk yang original. Bagaimana dia buat? Itulah idea. Itulah inovasi yang dia buat. Inovasi perniagaan. Jadi saya jadangkan kepada pelajar-pelajar yang sudah grad di sana, lihatlah sesuatu itu dengan cara berbeza. Jangan melihat secara tradisional. Terima kasih. Hey, Tuan Syed, saya sangat tertarik tadi dengan apa yang dilontarkan oleh Tuan Syed itu berkaitan terma menjual dan juga terma memasarkan. Ya, kalau menjual bermaksud barang sudah ada, sudah siap, kemudian hanya tinggal untuk dijual sahaja. Tetapi apabila memasarkan, ini yang dinyatakan oleh Tuan Syed, bermaksud kita seolah-olah seperti mencari peluang, mencari ruang untuk kita memenuhi keperluan-keperluan masyarakat, persekitaran, pengguna dan sebagainya lah. So dalam konteks ini, terutama dalam konteks kalau kita lihat dan patah balik kepada isu sekarang, di mana kita sekarang berada di dalam cabaran yang sangat getir, iaitu menghadapi pandemik COVID-19 ini, yang mana kebanyakan boleh kita katakan penjual-penjual yang saya nampaklah dari pemerhatian saya, penjual-penjual ini sedikit orang kata menghadapi masalah dan kekangan kerana mereka ada barang
tetapi mereka tidak dapat menjualnya. Yeah. Dalam keadaan kekangan seperti mungkin masa yang agak ketentukan, diberi kalau peniaga daripada pukul 8 mungkin sampai ke pukul 8 malam contoh katakan. Yeah. So, yang limitasi begitu sebabkan mereka tidak boleh menjual. So, dalam konteks ini, adakah kalau berdasarkan kepada pengalaman Tuan Syed lah, kalau kita lihat dan perhatikan penjual-penjual kita yang berada di luar sana itu, adakah mereka sudah bersedia untuk berubah menjadi seorang yang bukan sekadar menjual tetapi memasarkan dengan melihat kepada keperluan-keperluan yang diperlukan oleh masyarakat sejagat. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu satu apa ni? Satu yang menarik, Saya suka sebab kebanyakan peniaga ataupun usahawan dia keliru menjual dan memasar. Itu suatu perkara yang berlainan, tindakan ataupun aktiviti yang berlainan. Menjual adalah satu saya cakap secara apa ni? Asas saja. Menjual sekadar barang yang ada pada kita, kita nak transferkan barang itu kepada orang lain dengan cara pertukaran dengan barang dan duit. Itu menjual, asasnya begitu. Tapi memasar dia tidak melihat kepada menjual, tidak melihat kepada pertukaran tunai kepada dengan barang. Penjual apa ni, pemasar dia nak melihat menyelesaikan masalah apa yang diperlukan oleh pengguna. Dia nak tengok bagaimana pengguna dapat diselesaikan masalah dia ataupun dapat dipenuhi keperluan dia. Itulah pemasar. Jadi dia tidak lihat kepada duit yang ada dalam poket pengguna, tapi dia melihat bagaimana pengguna menggunakan secara totally khidmatan ataupun barang yang dipasarkan pada mereka. Walaupun dia menukarkan duit, membeli sekalipun, tapi pada akhirnya dia merasa berpuas hati. Pengguna ni akan rasa berpuas hati dengan barang yang digunakan kerana barang yang dia beli itu menepati keperluan. Jadi penjual kebanyakan dia tidak memikirkan perkara itu, dia hanya memikirkan transfer saja daripada barang kepada tunai. Itu asal. Jadi itu saya kata itu adalah cara tradisional. Kita sekarang jangan fokus kepada menjual. Menjual ni cukup senang. Senang juga kita letak barang di atas rak penjualan kita dan kita tunggu orang datang untuk hulurkan duit kata dan kita hulurkan barang kepada dia. Tapi memasar kita kena lihat. Saya tu contoh ada sekali saya pernah online dengan satu peniaga. Dia peniaga nasi lemak. Dia peniaga nasi lemak di Gombak. Dia bekerja di Bank Negara di Kuala Lumpur. Lepas tu dia petang tu dia pergi menjual nasi lemak. Saya tanya berapa harga nasi lemak? Saya kata RM1 saja. Kenapa jual RM1? Saya kata saya nak bantu orang supaya orang dapat menikmati rasa kenyang di perut kerana sekarang keadaan sukar untuk mengeluarkan duit untuk mendapatkan kewangan. Jadi dia membantu kepada orang ramai itu supaya sekadar dia kata pagi-pagi dengan duit dengan RM1 dia dah kenyang. Itulah cara memasar. Dia memikirkan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Pengguna sekarang tidak mampu untuk membeli. Jadi kita guna satu inovasi, satu kreativiti supaya kita menyelesaikan masalah pengguna itu supaya pengguna itu dapat merasai senang hati dan fikiran jadi terbuka sebab dia mampu beli dengan harga RM1 dan dia dapat berfikir. Dan saya kalau perhatikan pada live saya semalam, saya menggunakan satu energi positif. Jadi bila seseorang itu dah dapat merasai kegunaan ataupun manfaat yang dihasilkan daripada penjual itu, maka dia merasa energi positif dia akan keluar. Jadi katakanlah dia menjual dengan harga nasi lemak tu dengan harga RM2.50. Ada orang yang membeli tapi tidak ramai. Fokus dia sebenarnya adalah adakah dia dapat menyelesaikan ramai orang yang bermasalah untuk membeli makanan waktu pagi. Tidak ramai dia dapat selesai masalah. Tapi kalau dia jual dengan harga RM1, dia mungkin ada ramai orang yang dapat menyelesaikan masalah. Itulah yang saya maksudkan dengan pemasaran. Dia tidak berhenti kepada menukar daripada duit kepada barang. Dia hanya memikirkan apa yang dia orang tu dapat, apa pengguna tu dapat manfaatnya. Itu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya rasa sangat menarik penerangan itu tadi. Penerangan yang bernas lah. Ya. Dr. Nain, saya rasa saya ingin lontarkan satu persoalan yang mungkin hampir mirip tapi mungkin ada sedikit perbezaannya kepada sipu kopi kita. Sipu kopi kita ada ke? Kalau ada bersama dengan kita. Okey, kita jemput sipu kopi.
Ya, ada satu soalan lah. Soalan saya nak buka apa ni, buka pertanyaan lah. Saya ingin nak tanya. Boleh ke Sipu Kopi? Boleh, insyaAllah. Saya teringat daripada apa yang dinyatakan oleh Tuan Syed tadi tentang menjual dan memasar itu tadi. Kemudian saya teringat pula kata-kata daripada Sipu Kopi, iaitu apa nama, memulakan bisnes ni dengan apa yang ada di tangan. So dalam konteks itu bagaimana agaknya untuk kita memulakan dengan apa yang ada di tangan ini untuk kita lebih berinovasi di dalam memasarkan sesuatu barangan, produk ataupun servis yang kita ada. Apa okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator, kepada Dr. Nain dan juga kepada Tuan Syed. Baik, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya apabila kita berniaga ni, kita mesti ingat kita sebenarnya menyelesaikan masalah orang. So untuk kita menengok melihat peluang yang berada di luar sana, kita kena pastikan dulu apa masalah orang. Saya tertarik juga apa yang Tuan Syed katakan tadi, daripada kita just beli kasut Adidas, kita kena pastikan contoh, kalau kat kawasan tu contoh mereka tak pakai kasut, mereka pakai slipper. Kan, kalau sekiranya kita bagi kasut, yang kata saya tak perlukan kasut, saya perlukan slipper aja. Jadi itu yang kata tengok peluang tu, dan juga tengok apakah masalah yang kita selesaikan. Sebab di akhirnya nanti orang akan membayar duit kepada mereka yang dapat selesaikan masalah mereka. Itu yang pertama. Buat apa saya nak bagi duit kepada anda sekiranya anda tidak dapat kenyangkan perut saya dengan nasi lemak RM1 tu? Contoh yang apa yang Tuan Syed katakan tadi. Jadi seperti yang saya katakan dalam episod yang lepas, saya katakan apa yang kita dapat mulakan, apa yang di tangan, supaya ia memudahkan kita tak payah pening kepala. Contoh saya bagi usahawan bantal DAG, contohnya kan. So ketika itu apa yang berada di tangannya ialah sebiji bantal. Cuma yang sekarang ni dia boleh memilih sama ada bab kata Tuan Syed kata tadi, sama ada nak menjual sahaja ataupun nak memasarkan saja. Seandainya kalau sekiranya saudara owner kepada DAG bantal tersebut memilih untuk menjual, saya yakin dan percaya beliau sekarang ni masih berada di bawah jambatan buat CBS ataupun kapsil, sebab dia memilih untuk menjual. Tetapi sekiranya apa kata Tuan Syed tadi, dia memikirkan untuk berinovasi, untuk pergi lebih jauh, untuk membantu lebih ramai orang, menambah nilai lebih ramai orang, maka dia akan pilih untuk memasarkan, apa kata Tuan Syed tadi. Jadi agaknya cukup ke saya menjawab persoalan tersebut. Jadi mulakan apa yang ada di tangan. Contoh kalau saya ada topi, ramai dah orang tegur ni topi main golf ke? Kalau sekiranya saya dapat menambahkan nilai, orang membantu orang, contoh untuk panas ke, untuk apa ke? Jadi maksudnya inilah yang saya akan gunakan, sebab ini yang ada bukan di tangan sekarang ni, di atas kepala saya sekarang ni. Begitu. Tapi kalau sekiranya tak ada demand, tak ada market, saya tak membantu ramai orang, saya tak bantu selesaikan masalah orang, ini pun tidak berguna, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So saya kembalikan kepada Dr. K. Okey, terima kasih ya. Okey, pandangan yang selari ya dengan perbincangan kita pada minggu ini, dan juga kita boleh kata apa yang penting, kita perlu memahamilah apa keperluan dan juga problem untuk kita kata menyelesaikan, kalau kita katakan sebagai value proposition kita lah, untuk kita selesaikan masalah supaya benda tu relevan, dan service ataupun produk yang kita jual ataupun pasarkan ni memenuhi keperluan dan juga menyelesaikan masalah dan meringankan beban orang yang nak membayar servis dan perkhidmatan kita. Cumanya mungkin nak tanya pendapat Tuan Syed. So dalam kemajuan teknologi ya, kemajuan ICT sekarang dan juga ke teknologi digital yang ada sekarang ni, yang dapat kita adaptasikan, bagaimana kita dapat mengadaptasikan teknologi yang sedia ada ni untuk kita memperkembangkan perniagaan dan juga aktiviti keusahawanan kita, di samping untuk menyelami dunia keusahawanan dengan lebih bergaya. Okey, apakah pendapat Tuan Syed? Silakan. Ya, terima kasih. Itu sebab sekarang kita bukan berada dalam lingkungan ataupun era 70-an, era 90-an.
sebab era sana bila kita nak berjumpa dengan seseorang ataupun nak memasarkan ataupun nak mengkabarkan kepada orang ramai apa produk yang kita sedang jual sekarang, kita terpaksa berdepan satu dengan satu mereka ataupun paling-paling besar pun kita berada di satu tempat dan kita ketuk gendang, kita bagi tahu ini produk aku sedang jual. Kita ketuk-ketuk gendang, semua orang datang likung keliling kita, kita pun berniaga kat situ macam orang jual ubat. Itu satu tradisional. Tapi sekarang kita duduk kat rumah, kita boleh tahu beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang kita boleh beritahu bagaimana kita nak memasarkan ataupun apa produk yang kita ada sekarang. Itu teknologi yang ada sekarang. Jadi apa kita nak tunggu lagi? Teruskanlah peluang yang ada. Kita ada bermacam-macam platform bagaimana kita nak pasarkan barangan kita. Satu barang kita boleh jual sehingga satu dunia tahu yang kita jual barang. Saya tertarik satu perkara yang seorang peniaga di, saya tak pasti di Indonesia ataupun di Malaysia, dia meniaga biji petai. Biji petai. Saya terlupa nama Inggerisnya biji petai. Saya terkejut, biji petai dia boleh jual 500 gram sebanyak $45. Bayangkan $45, dan dia dapat petai itu daripada belakang rumah dia dan dia panjat pokok sendiri, kait petai itu dan jual. Dia kopek-kopek nampak biji hijau cantik dan dia pasarkan dalam eBay dan dalam Amazon. Bayangkan, dia orang kat sana, orang overseas dia membayar kita dalam dolar. Tapi kita, kalau kita beli dekat pasar pun, dekat kejap pun, kita dapat beli dengan harga ringgit. Jadi berapa banyak keuntungan yang kita akan dapat. Saya suka, itu peluang yang kita ada. Gunakan peluang yang ada, itulah teknologi. Sebab kita duduk kat rumah, kita tunggu saja order sampai dekat rumah kita dan kita boleh buat kerja-kerja lain. Macam apa yang saya cadangkan kepada dalam live saya, saya kata walaupun duduk di rumah tapi kita boleh berniaga ratusan ribu ringgit. Ramai orang yang boleh buat begitu. Dia duduk di rumah saja, dia boleh dikeliling dia tu dalam satu circle kawasan dia tu, dia boleh dapatkan banyak produk untuk dipasarkan. Itu yang saya suka. Dapat kalau saya nak terjemahkan kepada sudut lain. Kalau kita dulu tengok orang buat secara biasa yang kita tengok hari-hari, kita tengok begitulah cara dia berniaga. Kenapa kita tak tukarkan cara berniaga dia di dalam online, di dalam sistem pemasaran melalui online? Itu banyak kita boleh buat. Ambil gambar dan pasarkan di dalam FB. Bagi tahu mereka, bagi orang-orang kita pasarkan produk mereka dalam FB. Dan sekarang banyak platform-platform yang menyediakan satu perkhidmatan segi pemasaran. Banyak tempat kita boleh masuk. Dia tolong pasarkan produk kita. Dia tolong bagi tahu dia mempunyai member, dia mempunyai ahli, dia mempunyai follower. Semua tu orang itu boleh membantu kita untuk memasarkan barang kita dengan sedikit saja bayaran. Bukan banyak pun. Sedikit saja bayaran dan kita akan mendapat produk dari segi keahlian mereka yang dapat melihat. Kalau keahlian mereka satu aplikasi tu punya kali 1-3 juta, 10 juta. Kita boleh bayangkan 10 juta mereka tahu produk kita ada di pasaran. Itu yang saya kata, peluang tu sangat bagus. Banyak peluang yang platform yang ada sekarang dan itu cukup senang. Dia di hujung jari orang kata, cukup senang untuk kita nak majukan perniagaan kita sebagai seorang usahawan. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Syed. Menarik pandangan itu tadi, menyentuh sedikit tentang digitalisasi di situ nampaknya. Namun begitu, saya tertarik untuk menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan digitalisasi itu sendiri dan yang keduanya peralihan ataupun transformasi itu sendiri. Maksudnya ada dalam kalangan, terutamanya dalam peringkat-peringkat umur mungkin generasi-generasi seperti saya ini yang orang kata beralih daripada satu keadaan yang dulunya kita tidak pernah mengenal internet, kita hanya berada di alam nyata sahaja, tetapi kini kita berubah ke satu alam yang kita panggil sebagai alam maya. Jadi alam maya itu pelbagai bisnes, pelbagai perniagaan boleh dilakukan sebagaimana dinyatakan tadi dengan perlunya kepada kreativiti, inovasi daripada kita. So dalam konteks itu, kita lihat banyak kelompok-kelompok yang generasinya mungkin dilahirkan pada tahun 70-an, 80-an, 60-an, yang mana mungkin mereka sudah biasa dengan manual, sudah biasa dengan keadaan perniagaan, menjual bagaimana biasa.
ini sebab saya nampak sebagai satu cabaran globalisasi yang besar lah. Tetapi mungkin ini juga pandemik COVID-19 itu juga mungkin menjadi satu faktor pendesak yang mana tak kita kena berubah daripada keadaan perniagaan secara manual kepada perniagaan secara digitalisasi itu sendiri. Tetapi dalam konteks ini mungkin dari pandangan Tuan Syed yang punya pengalaman yang banyak dalam perniagaan, apa yang Tuan Syed nampak dalam konteks perubahan itu sendiri? Adakah peniaga-peniaga yang berada di luar sana yang berniaga secara manual ini yang sudah berumur okay, mungkin bersedia untuk mempelajari benda-benda yang baru ini ataupun masih lagi berada di takut lama dan akhirnya mereka akan ketinggalan dan akan mewujudkan jurang, mungkin jurang kemiskinan yang tinggi dan sebagainya. Apa pandangan saya? Okey, tanpa disedari apa yang Dr. K telah menyebut dua masalah di situ. Satu masalah orang lama. Satu masalah orang lama, satu masalah teknologi. Jadi siapa yang nak menyambungkan ataupun menyelesaikan masalah? Itu masalah tu. Jadi orang kita, macam kita orang baru inilah yang menyelesaikan masalah yang Dr. K sebut tadi. Bagaimana orang lama nak menyertai teknologi yang ada sekarang? Kan? Jadi apa yang kita nak tengok, perlu kita tengok adalah bagaimana kita nak selesaikan masalah mereka ini. Mereka tidak pandai menggunakan aplikasi. Katakanlah masih kata kaku lagi nak memegang gelas. Tapi saya yakin ramai yang pandai menggunakan smartphone. Orang-orang lama, orang umur dalam 70-an pun masih pandai, tak boleh menggunakan smartphone. Dah tahu nak guna smartphone, nak cari nama, nak call, nak berwhatsapp pun boleh, nak bermesej pun boleh. Masih ada yang pandai. Tapi kerana apa? Kerana sistem dia tu membantu orang yang lama, orang yang tidak pandai, orang yang tidak tahu pun pasal smartphone, pasal teknologi, tapi oleh kerana aplikasi kita dimudahkan. Itu yang saya nak fokus sekarang adalah apa yang kita kena tahu adalah orang baru macam kita ni, student-student yang ada sekarang, yang baru grad, kita cari apa yang masalahnya sekarang. Kalau orang tua dulu tak pandai bagaimana nak menggunakan aplikasi untuk berniaga, dia ada barang. Orang lama dia ada barang-barang untuk diniagakan, tapi dia tak pandai bagaimana nak guna barang-barang itu dan untuk dipasarkan. Siapa yang akan menyelesaikan masalah itu? Itu adalah masalah. Itu adalah kita kena tengok, itu adalah peluang. Peluang yang perlu kita kita berada di tengah. Kita perlu berada di tengah di antara kemajuan dan ke tradisi. Jadi macam mana kita nak jadikan orang lama masih berpeluang untuk menggunakan teknologi? Kita yang selesaikan masalah. Kita cari inovasi, kita cari aplikasi, kita cipta satu aplikasi, kita ciptakan satu kemudahan supaya orang lama pun boleh menyertai teknologi yang ada sekarang dengan cara mereka. Walaupun tidak susah, walaupun senang, tapi mereka boleh menggunakan, boleh mendapat maklumat bagaimana mereka nak mencari pasaran, bagaimana mereka nak memasarkan, bagaimana mereka nak memberitahu produk mereka ada. Kita semudahkan cara mereka sebab level mereka mungkin rendah. Tapi kalau orang-orang muda, mereka memang tak ada masalah lah. Sebab dia cepat pandai, itu tak ada masalah. Dia boleh carry on dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi kalau kita nak dapatkan satu peluang jualan ataupun pemasaran, satu pendapatan yang kita kata orang tak pandang pun sekarang pendapatan, bagaimana nak memudahkan orang yang sudah susah ni? Balik kepada yang si Kopi cakap tadi, bagaimana nak memudahkan orang yang tak nak pakai kasut kepada yang suka pakai slipper? Kita jual adalah slipper. Buatlah slipper yang bagus, inovasi adalah slipper yang dipakai. Daripada slipper Jepun, jangan panggil slipper Jepun lagi, panggillah slipper lain. Jadi nampak inovasi di sini, kita selesaikan masalah dia yang tak nak pakai kasut. Sebab saya kata kalau sekarang kita dah nampak dah orang lama, orang tak mampu nak menyertai teknologi yang terlalu tinggi, terlalu cepat sekarang, kita sediakan satu inovasi untuk dia ataupun satu peluang untuk dia gunakan, walaupun tidak tinggi sekalipun dia masih boleh mampu menyertakan. Satu lagi yang saya nak sebut di sini, saya nak jadikan supaya kita berada di antara, jangan berada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Kita kena berada di antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi pengguna dan penjual, kita berada di tengah. Berada di tengah, kita menerjemahkan apa yang penjual nak buat dengan apa yang pembeli nak. Itu yang saya kata teknologi ataupun inovasi yang kita perlu tengok adalah menjadi orang tengah. Orang tengah inilah yang menyelesaikan masalah dua pihak. Masalah orang lama dengan masalah orang baru. Apa yang kita nak selesaikan? Kita duduk di tengah di situ. Jadi super macam kita satu contoh Lazada yang berada sekarang.
bagaimana Lazada menyelesaikan masalah penjual, bagaimana Lazada menyelesaikan masalah pembeli. Pembeli yang tak tahu nak cari kat mana produk, penjual tak tahu dekat mana nak jual, siapa yang nak beli, bagaimana dia nak jual dengan kuantiti yang banyak setiap hari. Lazada menyelesaikan masalah. Lazada itu berada di mana? Lazada itu berada di tengah. Shopee itu sama juga berada di tengah. Jadi kita perlu berada di tengah, selesaikan dua pihak dan kita akan mendapat manfaat. Laluan tu, saya nampak laluan dia, duit yang masuk melalui kita daripada pembeli kepada penjual. Sangat-sangatlah banyak laluan tu. Jangan putuskan laluan tu sebab kalau dia melompat daripada penjual kepada pembeli, tak banyak yang keluar. Jadi kita ciptakan sesuatu yang boleh manfaatkan kita dan manfaat kepada pihak yang dua pihak tadi. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, silakan. Okey. Terima kasih kepada Tuan Syed dan Tuan Nain juga super kopi kita. Okey, so saya rasa kita sekarang sudah berada di penghujung diskusi kita. So tidak keterlaluan kalau saya boleh simpulkan sedikit di sini dapat perbincangan kita daripada awal itu tadi. Saya lihat di sini apa yang kita bangkit itu adalah lebih kepada krisis. Maksudnya kemiskinan itu satu krisis, pandemic 19 itu satu krisis, buta teknologi satu krisis, global warming, climate change, pendidikan secara online, macam mana nak belajar secara online pun satu krisis. Keadaan isu-isu globalisasi pun krisis, cyber security, politik dan macam-macam krisis yang berada. So saya nampak di sini usahawan itu mungkin kita boleh katakan adalah merupakan individu yang bersifat lentur, maknanya fleksibel. Dan dia berusaha untuk menangani krisis-krisis tersebut dengan melihat krisis itu sebagai peluang. Memenuhi di mana melalui krisis itu pasti ada peluang, yang mana dengan peluang itu akan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna secara kreatif dengan pelbagai inovasi dan kreativiti secara unik dan tersendiri. So mungkin kita boleh simpulkan begitu. Tapi menarik saya nampak ini mungkin kita boleh tulis balik apa yang kita simpulkan itu, mungkin kita boleh wujudkan ataupun tulis satu artikel yang memperkenalkan satu definisi baru tentang usahawan itu sendiri. Mana tahu kan? Okay. Saya serahkan balik kepada Dr. Nain. Okey, betul tu Dr. K. Terima kasih semua kerana orang kata sudi meluangkan masa untuk kita berdiskusi dalam slot program Secangkir Kopi Senano Idea ni dengan pendapat dan juga pandangan yang sangat bernas dari Tuan Syed dan juga Sifu Kopi ya yang kita jemput hari ini untuk kita discuss. Dan apa yang saya nampak di sini juga setiap kesusahan ataupun itu wujud satu peluang di mana kita boleh memanfaatkan peluang tu untuk kita menjadi perantara ataupun pemudah cara ataupun moderator kepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekarang dan juga isu yang berkaitan belakang semasa. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam slot ataupun sesi yang seterusnya. So sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. K jadi moderator bersama dan Tuan Syed Muhammad Afendi, Syed Omar dan juga Sifu Kopi kita yang selalu menyokong. Okey dan Dr. K silakan. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada panelis utama kita, Tuan Syed, pesanan kepada para pelajar kita yang berada di luar sana untuk bersedia menghadapi cabaran di masa hadapan. Silakan. Terima kasih. Satu minit dia. Saya lebih gemar menggunakan perkataan affiliate. Affiliate tu maksudnya itu satu perkataan baru, dalam moden. Perkataan lama dipanggil broker. Kita tahu kan broker, apa tugas broker? Broker adalah menyelesaikan masalah dua orang, dua pihak, pembeli dan penjual. Jadi kita nak jadi seorang yang usahawan yang berjaya, kita naklah jadi seorang affiliate. Seorang yang orang tengah yang tolong membantu dua pihak supaya dua-dua pihak itu dapat berlaku urus niaga di antara dua pihak itu. Jadi saya cadangkan bila kita keluar daripada circle pembelajaran, pengajian, kita kena tukar kepada circle menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Itu berkaitan dengan pemasaran, itu juga berkaitan dengan inovasi dan itu juga dapat kita simpulkan bahawa kita sekarang berada dalam circle affiliate, orang yang berada di tengah. Affiliate tu orang tengah lah, broker lah, orang tengah. Sekarang perkataan digunakan affiliate. Itu saja, terima kasih.
Okey, mungkin saya jemput Sifu Kopi untuk beri sedikit tip untuk minggu ni. Okey, terima kasih Dr. Nain, Dr. K dan juga Tuan Syed. Memang saya pun dah belajar banyak benda hari ini ya. Tuan Syed, terima kasih banyak-banyak dan itu perkataan yang best tu, affiliate Wah, first time dengar tu bagi saya lah. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk daripada saya kepada semua student di luar sana, tak kiralah anda ni student UMK atau mana-mana student di Malaysia ni, yang pertama sekali kita belajar ilmu ni seolah-olah macam kita menuangkan air daripada botol ke dalam gelas. So sekiranya gelas kita ni penuh, seandainya gelas kita ni penuh, maksudnya kita dah belajar macam-macam dekat universiti, kita belajar matematik, kita belajar macam-macam lah, apa-apa subjek yang tuan-tuan dan puan-puan belajar, yang adik-adik belajar. Jadi inilah masanya untuk anda mengosongkan gelas, bukan jadi tak pandai ke apa, bukan, tapi mengosongkan gelas untuk dituang air yang berkaitan dengan keusahawanan. Jadi dekat luar sana ramai yang buat kelas, anda boleh jadikan sesiapa saja mentor anda, model anda dan sebagainya. Ni ada Tuan Syed kita ni, anda boleh jadikan mentor, boleh jadikan model. Belajarlah daripada mereka-mereka yang sudah melalui jalan-jalan liku-liku, ada yang kata berduri, ada yang kata bumpy dan sebagainya, dunia keusahawanan. Jadi kosongkan gelas, carilah dan isilah gelas tu balik dengan ilmu-ilmu keusahawanan. Itu je lah yang saya dapat bagi tahu kepada adik-adik ataupun student-student kita di luar sana. Okey, kembali kepada moderator. Okey, terima kasih dengan pandangan dan juga tip-tip yang dikongsi bersama pendengar dan juga penonton di luar sana. Dan terima kasih semua perbincangan yang kata sangat bermanfaat minggu ini dengan pandangan berbagai pihak daripada industri akademik dan juga penggiat industri itu sendiri. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam secakir kopi, senano idea yang seterusnya. So, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mengakhiri sesi kita pada kali ini, kita juga ingin mempelau dan menjemput ahli akademik di luar sana, mungkin usahawan dan juga sesiapa saja yang ingin berkongsi, bukan sekadar untuk menyedikkan tetapi untuk pembangunan produk dan sebagainya, boleh menghubungi kami di Dr. Nine TV, okay, dan juga mungkin boleh kita sama-sama menghasilkan ataupun berbincang dan menghasilkan satu perbincangan yang agak menarik untuk perkembangan ilmu dan juga penyelidikan kita. Ya, Dr. K? Ya. Kita akan jemput sama ada secara rasmi juga, Dr. Nick, kepada pakar-pakar kita yang berada di luar, sama ada dalam bidang industri maupun dalam bidang akademik. Namun begitu, kita menjemput juga para-para pakar yang berada di luar sana untuk email kepada kita, okay, sekiranya mereka berminat, okay, untuk bersama dengan kita di dalam berkongsi ilmu, okay, dalam usaha kita untuk memasyarakatkan penyelidikan untuk semua. Okey, so kepada yang berminat untuk menyertai kami, boleh terus email kepada dr9.tech@gmail.com. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dr. 9 TV. Okay, teruskan menyokong Dr. 9 TV.